keluarga besar Rusun Prometer Pesing Kebun Jeruk Jakarta Barat bagikan sembako kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Sebanyak lebih dari 2 ton beras dibagikan kepada 500 warga di sekitar Rusun Prometer dalam rangka upaya pencegahan dan percepatan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Pembagian sembako tersebut atas sumbangsi Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Audi Soni Latuheru melalui Kepala Rusun Prometer Polri Ibtu Wiyanto. Menurut pantauan di lokasi, dalam pelaksanaan pembagian sembako tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga adanya himbauan kepada warga agar tetap menjaga kesehatan. Saya warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Rusun Prometer yang telah menyumbangkan berasnya kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Amin. Terima kasih. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tri Brata TV, salam Tri Brata.